dapat dari Sahrul Ramadan. Sahrul Ramadan itu anak Datuk Fahrudin almarhum. Datuk Fahrudin itu anak daripada Sultan Muhammad Aminuddin. Nah, jadi keterangannya kenapa makam ini ditemukan itu, dulu biasa ada orang rintis-rintis membuat ladang di sini, buat ladang. Jadi tanpa sengaja mencabut nisan atau pusara beliau nih, mungkin sudah dianggap seperti kayu tua, itu dicabut. Nah, dicabut hingga beberapa hari kemudian para ladang itu sakit dan mimpi bahwa itu nisannya beliau. Nah, jadi dikarenakan ada pemikiran tersebut, sehingga yang peladang ini pun mencari tahu di mana sanak keluarga oleh Sultan Hasanuddin ini, hingga bertemulah disampaikan orang masyarakat umum bahwa silakan datang ke Datuk Fahrudin. Datuk Fahrudin itu pemangku adat Kesultanan Sembalyong. Nah, jadi kesinilah Datuk Fahrudin ya, sampai merehab dan memugar ini. Dahulu kabarnya beliau itu mendiang itu kalau kesini naik ke tinting, jadi lewat sungai, bukan lewat darat seperti yang saya tadi. Ya, mungkin hikmah yang saya ambil, mungkin beliau ingin dikenalkan, ingin supaya dikenang kita di masa-masa sekarang ini. Semoga dengan dibuatnya video ini ada hikmah, berkah, manfaat kita dapatkan. Jadi tidak serta-merta kita meninggalkan atau melupakan jasa-jasa pendahulu kita. Setidaknya ziarahilah makam-makam mereka. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.